يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين، Alhamdulillah, kembali di pagi menjelang siang ini kita melanjutkan majlis Thalabul Ilm mengkaji kitab yang ditulis oleh ulama besar yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, yaitu Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, dengan judul kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidah para Salaf, mereka para ulama hadis. Salaf di sebutkan untuk mereka para ulama terdahulu, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kalimat salaf atau salafi. As-salaf adalah orang-orang terdahulu. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para a'immatu at-tabi'in, para a'immatu tabi' at-tabi'in, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Bahkan dari banyak para sahabat-sahabat para nabi, yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mempunyai sahabat. Nabi Isa mempunyai sahabat. Dan para nabi yang lain, Nabi Nuh, dan bagaimana kesetiaan mereka para sahabat nabi kepada nabi-nabi mereka. Dan yang terbaiknya dari sekian banyak para sahabat Nabi adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia secara umum, dari awal Nabi Adam
sampai akhir manusia nanti, yang terbaiknya adalah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini setelah para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul, mereka adalah mustafaunal akhyar. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka di surat Sad. Mereka adalah orang-orang pilihan terbaik. Mustafaun al akhyar. Mustafaun diambil dari kalimat safa yang artinya pilihan. Ya, wanita pilihan terbaik bahasa Arabnya adalah Sofiyah. Laki-laki Sofi, atau digunakan isim maf'ul menjadi Mustafa, laki-laki terpilih. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nama-nama para nabi, mereka adalah al-mustafaun al-akhyar. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang terbaik. Yang terpilih yang terbaik. Nah, kalau para nabi beda. Ya. Mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dijaga oleh Allah untuk atau dari dosa-dosa besar. Nah, sedangkan untuk manusia biasa, yang terbaiknya adalah mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah para ulama, para imam dari kalangan tabi'in, para ulama, para imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, dan merekalah yang dikatakan salaf. Merekalah yang kita contoh dalam kita beribadah, berakidah, bermuamalah, dan berakhlak. Dan apa yang disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab ini adalah akidah mereka. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka nanti, yaitu muslim yang datang kemudian, mempunyai iman, mempunyai akidah seperti akidahnya kalian, seperti akidahnya kalian. Kalian di sini adalah muslim yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Ya, karena itu banyak para ulama menulis kitab-kitab akidah. Akidah para salaf, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para imatut tabi'in, para imam tabi'ut tabi'in, dan tidak ada perbedaan sekalipun yang bermadhab dengan madhab Abi Hanifah, yang bermadhab dengan madhab Malik bin Anas, yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, yang bermadhab dengan madhab Hambali. Mereka para ulama-ulama yang menulis tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang menulis tentang akidah para ulama-ulama salaf, seputar arkanul iman, rukun iman, ya, tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak ada yang berbeda di antara mereka para ulama. Nah, dan apa yang kita pelajari di antara usaha kita untuk mendapatkan iman sebagaimana imannya mereka para sahabat, yang dengan itu maka mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Baik, dan pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan pula oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, mereka yang menyelisihi ulama-ulama salaf, yang menyelisihi Rasulullah dan para sahabat, juga para a'immatut tabi'in, para a'immatut tabi'ut tabi'in, dari sisi akidah, ada yang terjatuh pada kekufuran, ada yang terjatuh pada kebid'ahan. Jadi akidah sebagai pembeda, ya,
akidah sebagai pembeda antara seorang muslim dengan kafir atau seorang ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, ini akidah. Ketika ada satu permasalahan akidah misalnya diingkari, dikufuri, maka dia bisa jatuh kafir, keluar dari Islam. Dan ada juga yang berbeda, ya dia tidak sesuai akidahnya dengan akidah para sahabat, hanya jatuh pada kebid'ahan, tidak sampai tingkatan kufur. Ya, yang jatuh sampai tingkatan kufur misalnya, apabila mengingkari takdir, ya seperti kelompok Qadariyah Al-Ghulat, Qadariyah yang paling tinggi, mereka yang hidup di zaman akhir-akhir para sahabat, Abdullah ibn Umar bin Khattab, ketika diadukan kepada beliau, dilaporkan kepada beliau, orang-orang Qadariyah, mereka menghafal Quran juga. Mereka suka juga meneliti ilmu-ilmu agama. Yaqra'un al-Quran wa yataqaffarun al-ilm. Tetapi mereka mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya Allah barulah mengetahui suatu kejadian setelah terjadinya. Sebelum terjadi suatu peristiwa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmuinya. Dan yang seperti ini jelas mengkufuri ayat hadis tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menghukumi mereka kufur. Ya, menghukumi mereka itu kafir. Sedangkan ya, yang berbeda akidah dengan para sahabat yang tidak sampai tingkatan kufur adalah orang-orang Khawarij. Mereka yang memberontak kepada Utsman ibn Affan, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka yang memberontak kepada pemimpin muslim sekalipun itu zalim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghukumi mereka itu adalah muslim. Hum ikhwanuna baghaw alaina, mereka masih saudara kita, masih muslim. Tetapi mereka memberontak kepada kami. Mereka orang-orang Khawarij memberontak kepada kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis mereka sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Nah, disinilah perlunya kita untuk belajar akidah agar kita bisa selamat dari kekufuran, kita bisa selamat dari kebid'ahan. Nah, dan bisa tertuntun hidup kita di dunia ini jelas apa yang kita jadikan pijakan dalam akidah, dalam tauhid. Dan siapa yang menghakikatkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Kita masuk pada poin yang kedua, mu'taqad ashabil hadis fi sifatillah, akidah para ulama hadis tentang sifat-sifat Allah. Qala Syekh Abu Utsman, qultu wa billahi tawfiq inna ashabal hadis al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahimallahu amwatahum wa rahimallahu amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lir rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbar as-sihah bihi wa naqarathu al-'udul as-siqat anhu. Nah, berkata Abu Utsman As-Sabuni, wabillahi taufiq, sini al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta taufiq dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam menulis terlebih tentang akidah, perlulah tentunya pertolongan dari Allah, tentunya pertolongan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada hidayah, tanpa ada taufik dari Allah, seseorang dia tidak akan mengingat kalimatut tauhid. Dia tidak akan mengingat la ilaha illallah, tidak akan mungkin juga dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dan sepertilah mereka para ulama, tidak mereka menyandarkan pada kemampuan mereka, pada kecerdasan mereka, pada kekuatan mereka, tidak. Nah, untuk atau terlebih ketika ini adalah permasalahan ibadah, yang menulis kitab tentang akidah adalah permasalahan ibadah, tentunya meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab ini. Ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 449 Hijriah, sudah hampir 1000 tahun. Ya, kitab ini ditulis Allah jaga. Berapa banyak kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh orang-orang, tetapi berapa yang sampai kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Allah menginginkan kitab mana saja yang sampai untuk manusia setelah para penulis, entah ratusan tahun setelah itu, entah ribuan tahun setelah itu. Dan mana kitab yang baru saja ditulis tidak lama kemudian punah, hilang. Tidak ada bekas sedikit pun. Tidak diambil manfaat oleh kaum muslimin. Nah, karena itu minta berkah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal hadits almutamassikin bil kitabi wa sunnah, kata beliau, sesungguhnya mereka para ulama hadis yang berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah, ya, mereka para ulama hadis yang berpegang teguh di atas Al-Kitab dan sunnah, sebagaimana tadi disampaikan, yang dimaksud ulama hadis di sini adalah mereka para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka yang masih hidup. Mereka yang masih hidup di zaman beliau, ada dari kalangan tabi'ut tabi'in yang masih hidup, namanya tabi'ut tabi'in shighar. Wa rahima amwatahum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang sudah mati di kalangan mereka. Yang sudah meninggalnya, mudah-mudahan Allah rahmati mereka, ampuni dosa-dosa mereka, diperluas kubur mereka, diterangi kubur mereka. Dan untuk mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, selalu diberi hidayah, taufik, sadad, ya, ketepatan, kebaikan dalam beribadah, dalam bermuamalah. Mereka semua yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka semua bersaksi tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersaksi, yashhadun, kalimat syahadah. Apa makna syahadah? Nah, silakan yang bisa jawab. Apa makna syahadah? Ketika seseorang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia telah mengucapkan syahadat. Apa makna syahadat? Nah, silakan yang mau menjawab. Dari sini ada yang menjawab perjanjian. Syahadat adalah perjanjian. Nah, mungkin bisa diperinci lagi. Lebih diperinci lagi. Nah, apa makna syahadat? Baik. Nah, untuk menyingkat waktu, syahadat adalah mengucapkan apa yang diilmui dan diyakini.
mengucapkan apa yang diilmui dan diyakini. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan dia pula mengucapkan apa yang dia ilmui dan dia yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dia sudah ilmui apa arti, makna, konsekuensi dari kalimat tersebut. Dia mempersaksikan kepada orang-orang dengan lisannya apa yang dia ilmui dalam hatinya, apa yang dia yakini. Ya, di sini kata Syekh rahimahullah taala, yang pertama kali yang menjadi akidah bagi para ulama hadis adalah yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walil rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan ini adalah kalimat yang sangat agung. Dengan kalimat ini seseorang masuk Islam. Tanpa kalimat ini, mau dia baik, mau dia tidak pernah berbohong, suka membantu orang misalnya, tidak bermanfaat kebaikan apapun tanpa syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, dan anehnya ketika ada sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah, ada di antara mereka yang melakukan atau mengucapkan hal-hal yang itu bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Ada yang percaya pawang hujan, ada yang pakai jimat, ada yang masih datang ke kuburan-kuburan keramat, ya, berdoa ke kuburan keramat, minta anak, minta jodoh, minta rizki, minta jabatan. Nah, yang seperti ini bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka lebih mengilmui makna kalimat la ilaha illallah daripada sebagian orang sekarang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan praktek-praktek syirik. Orang-orang kufar, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Tempat kita berdoa hanya satu saja, hanya Allah saja. Enggak boleh pohon keramat Uzza, batu keramat mana, kuburan keramat Lata, dijadikan lagi tempat berdoa. Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh yang dibawa Muhammad ini aneh. Ya, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu makna la ilaha illallah. Menjadikan Allah satu-satunya yang boleh untuk disembah, diibadahi, dijadikan tempat berdoa. Sedangkan selain itu tidak boleh. Harus dikufuri. Ya, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-kufranu bitawaghit, yaitu mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah. Apapun bentuknya. Ya, famay yu'min billah famay yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang dia mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah dan dia hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, maka dia telah memegang tali yang sangat kuat, al urwatul wuthqa. Nah, dan inilah makna la ilaha illallah. Wahdaniyah, keesaan Allah, wahdaniyah diambil dari kalimat ahad, ya. Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala tunggal, esa, ahad dalam mencipta alam semesta ini, dalam mengaturnya, dalam memberi rizki, memelihara, menguasai. Yang Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal, ahad dalam al-uluhiyah,
ya, dalam ketuhanan tidak ada yang berhak untuk dijadikan Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhidul uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala pula Ahad, Esa, tunggal dalam hal asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang itu tunggal Allah dalam memilikinya. Ya, sekalipun manusia punya juga sifat mendengar, Allah mempunyai sifat mendengar, tetapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk jelas berbeda, tidak sama. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas. Sedangkan manusia pendengarannya berbatas. Penglihatan manusia berbatas atau makhluk siapa ada batasannya, berbeda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada berbatas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang itu tidak dimiliki oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala Ahad. Esa, tunggal dalam sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara hal ta'lamu lahu samia, ya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini dalil-dalil tentang esanya Allah, tunggalnya Allah dalam sifat-sifat. Nah. Walil Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Ya. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama-ulama salaf ashabul hadis. Mereka pula bersaksi. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang mereka ilmui, apa yang mereka yakini dalam hati mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Arti rasul adalah utusan Allah, mereka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kita dengan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi. Naam. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan kepada mereka yang Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti halnya kalian, tetapi yuha ilayya, tetapi aku diberi wahyu. Ini bedanya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia selain beliau. Ya. Ini perbedaan antara para rasul dan manusia selain mereka. Mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia lain tidak. Nah, itu makna rasul, ini makna risalah. Jadi penghubung antara kita dengan Allah adalah mereka para nabi dan para rasul. Untuk kita umat Nabi Muhammad, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam. Kita barulah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita itu melalui lisan rasulnya. Kita tahu apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah itu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diberi wahyu. Ya. Sedangkan kita tidak. Nah, kalau seandainya agama ini bebas seseorang dalam beribadah dengan cara apapun masing-masing akal dan perasaan manusia untuk mengatur bagaimana cara mereka beribadah, ya, untuk apa diutus para rasul, untuk apa diutus para nabi? Diutus para nabi dan para rasul agar mereka melakukan ibadah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya.
Kenapa ada sholat lima waktu? Allah menginginkan sholat lima waktu dengan cara-caranya, dengan waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Nah, oh kalau saya seperti ini, seperti itu. Ya, dalam ibadah, dia memperturutkan hawa nafsunya, perasaannya, akalnya. Yang demikian, dia secara tidak langsung telah mengatakan, tidak perlu Allah mengutus Rasul atau Nabi. Ya kami juga bisa untuk melakukan ibadah tanpa ada tuntunan dari para Nabi dan para Rasul. Nah, dan secara tidak langsung pula mereka telah mencela Islam. Bahwasanya Islam belumlah sempurna, barulah sempurna dengan ibadah ritual yang mereka lakukan. Baik. Wanubuwah, nubuwah diambil dari kalimat ya an-naba, yaitu berita besar. An-nubuwah, berita besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya. Karena bagi mereka Tuhan itu banyak, enggak satu. Ya, siap apapun jenis agamanya. Mau itu agama Yahudi, mau itu agama Nasrani, apalagi agama-agama selain itu, banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka. Satu-satunya agama yang menyatakan Tuhan itu satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Islam. Satu-satunya agama yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu satu, hanya Islam. Ya. Sedangkan agama-agama lain, semuanya mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Nah, ini berita besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-uluhiyah. Yang kedua adalah adanya kehidupan setelah kematian. Ya. Orang-orang mengingkari dengan akal mereka, mana mungkin orang yang sudah mati hidup lagi. Setelah daging, tulang mereka bercampur baur dengan tanah, apakah mereka mungkin untuk hidup lagi? Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah an-nubuwah dan risalah itu sendiri, kenabian. Ya, mereka masih meragukan apakah benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian berita besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Azim. Mereka masih mempertanyakan apakah benar Al-Qur'an itu datang dari Allah ataukah memang itu buatan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala sa'ulqihi saqar. Mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an buatan manusia, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Nah, dan ini adalah an-nubuwah, mereka yang membawa berita besar. Wa ya'rifuna rabbahum 'azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum, ya ahlus sunnah wal jamaah, mereka para ulama-ulama hadis, mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala, rabb mereka, dengan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih yang dinukilkan oleh para ulama-ulama thiqat, ya ulama-ulama thiqah, ya ulama-ulama thiqah adalah yang terpercaya, yang baik agamanya, yang baik hafalannya, yang sempurna hafalannya dan yang baik agamanya. Baik. Nah, disinilah ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka mengenal Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengenal Allah dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW tentang Allah dalam hadis-hadisnya. Dan tidak ada agama, ya perlu diingat, tidak ada agama yang paling memperinci tentang sifat-sifat Tuhannya
dari nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatannya, ya, yang memperinci tentang nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan Tuhannya secara detail, lebih daripada Islam. Tidak ada. Orang-orang Nasoro, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, andaikan ada 10 orang Nasrani, ditanyakan kepada mereka tentang Tsalitsu Tsalatsah, tentang Trinitas. Ya, tentang Trinitas. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah salah satu di antara yang tiga. Nah, andaikan 10 orang Nasrani ditanya tentang Trinitas ini, mereka akan mempunyai 11 pendapat. 10 orang dikumpulkan, ada 11 pendapat yang keluar. Enggak satu. Enggak jelas bagi mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, berbeda dengan Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang memperjelas siapa Tuhan mereka. Siapa Allah itu? Nama-namanya dijelaskan, sifat-sifatnya dijelaskan, perbuatan-perbuatannya dijelaskan. Ya. Nah, sedikit tentang kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diperhatikan yang paling cepat dia yang mudah-mudahan dapat hadiah ini. Ya, yang paling cepat untuk menjawab dan tepat dan benar, dia akan dapat hadiah insyaallah. Baik. Perlu diperhatikan, ini Anda menjelaskan sambil Anda bertanya. Kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pahami secara zahirnya. Kita pahami secara zahirnya. Kenapa? Silakan dijawab. Kenapa kita pahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kita pahami secara zahirnya? Silakan dijawab, karena dua sebab. Nah, belum ada yang menjawab. Kenapa kita pahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita pahami secara zahirnya? Di sini ada jawaban, karena itu di luar ilmu yang kita miliki, karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Mohon maaf, jawabannya masih keliru. Jawabannya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Kenapa kita pahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara zahirnya? Yang pertama, karena Al-Quran berbahasa Arab. Maka kita pahami Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab. Dan mereka, orang-orang Arab, memahami suatu ucapan sebagaimana zahirnya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang Arab dan beliau berbahasa Arab dalam menyampaikan syariat ini. Dengan itu kita pahami apapun yang datang dari beliau sebagaimana zahirnya, sebagaimana zahir lisan beliau. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini pertanyaannya lebih mudah lagi. Kaidah dalam nama-nama Allah. Ini belum ada yang betul ya. Nama-nama Allah seluruhnya husna. Makna husna adalah puncak pada kebaikan. Ya, berada pada puncak kebaikan yang terkandung di dalamnya sifat. Tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan sedikit. Nah, ini makna walillahil asmaul husna. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran penyebutan tentang walillahil asmaul husna? Gak boleh lihat Google,
nggak boleh mendapatkan bantuan dari siapapun, harus murni dari dia sendiri. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringan. Ya, ada berapa ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang walillahil asma'ul husna? Sebutkan surat-suratnya saja. Baik. Nah, kita lanjutkannya. Mungkin ada yang menjawab, silakan jawab aja. Ana akan lanjutkan penjelasan tentang kaidah dalam nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah seluruhnya husna. Apa makna seluruhnya husna? Ada makna yang sangat indah di balik seluruh nama-nama Allah. Jadi tidak ada nama Allah yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti artinya. Seluruh nama-nama Allah kita tahu artinya. Nah, kita tahu maknanya. Yang tidak kita tahu adalah hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini kayaknya enggak ada yang jawabnya. Ada berapa ayat yang menyebutkan walillahil asmaul husna di dalam Al-Qur'an? Ada 4 ayat. Ya, yang pertama di surat Al-A'raf ayat 80, yang kedua di surat Al-Isra yang ayat terakhir. Kemudian yang ketiga di surat Toha, masih di awal-awal, ayat 4 ayat kelima. Kemudian yang keempat adalah di surat Al-Hasyr, di akhir-akhir. Nah, jadi surat At-Taubah, di surat Al-Isra, di surat Al-Isra, surat At-Taubah, surat Al-Isra, surat Toha, dan surat Al-Hasyr. Ya, 4 ayat penyebutan tentang walillahil asmaul husna. Nah, sekarang, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Apa arti nama Allah? Ya, yang paling yang cepat dia yang dapat. Nah, apa arti nama Allah? Seluruh nama-nama Allah itu husna. Ingat, tidak boleh dibantu oleh siapapun. Yang sudah terlanjur dibantu tidak boleh menjawab. Ya. Nama-nama Allah seluruhnya husna, berada pada puncak kebaikan. Nah, sekarang apa arti dari nama Allah? Nah, Masya Allah, ini zat yang diibadahi. Nah, barakallahu fikum. Ya, Allah adalah diambil dari kalimat aliha ya'lahu ya fahuwa ma'lu, yang dipertuhankan, yang disembah, yang diibadahi. Nah, ini betul. Ya. Kemudian, nama-nama Allah, nama-nama Allah ada 99 kurang 1. Tetapi ada ulama yang mengatakan nama-nama Allah itu lebih dari 99. Bagaimana cara kita menggabungkan antara dua dalil? Ya, yang datang bahwasanya nama Allah itu hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ya, dan dari sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama yang apabila seseorang menjaganya maka dia masuk surga. Silakan disebutkan jawabannya. Baik. Jadi nama-nama Allah itu lebih dari 99. Kebanyakan kaum muslimin mereka mengira bahwasanya nama Allah itu hanya 99, 100 kurang 1. Tidak. Nama Allah itu lebih dari 99. Betul, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman miatan ila wahid man hafidhah adakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga, bukan yang menghafalnya,
Ya, orang yang menghafal nama-nama Allah belum tentu masuk surga. Ya, orang yang menghafal nama Allah belum tentu masuk surga. Orang yang menghafal Al-Quran saja belum tentu masuk surga. Ya, seperti halnya orang-orang Khawarij. Mereka yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka para penghafal Quran. Ya, luar biasa sholat tahajud mereka, luar biasa puasa mereka, bacaan Quran mereka. Tetapi mereka, itu tadi, ya, berapa banyak kaum muslimin mereka bunuh, mereka kafirkan. Nah, kemudian yang menjaganya, ya, bukan yang menghafalnya. Seseorang yang menjaga nama Allah As-Sabi', maka dia akan menjaga tutur katanya. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang itu mengandung dosa dari ghibah, namimah, berdusta, mencela. Ya. Seseorang yang menjaga nama Allah Al-Basir, yang Maha Melihat, dia akan menjaga perilakunya. Baik. Seseorang yang dia menjaga nama Allah Ar-Razzaq, dia tidak akan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah dan yang lainnya. Jadi yang menjaga nama Allah pasti dia masuk surga. Nah, sekarang mana dalilnya bahwasanya nama Allah itu lebih dari 99 nama? Nah, boleh siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaan tadi belum ada juga yang jawab nih. Ya, pertanyaan pertama tadi bagaimana cara menggabungkan dengan dalil yang mengatakan bahwasanya nama Allah itu lebih dari 99? Ya. Kemudian pertanyaan yang ana tanyakan yang kedua adalah nama Allah itu lebih dari 99 nama. Mana dalilnya? Nah, kita harus pakai dalil nih. Berbicara tentang agama harus pakai dalil, terlebih tentang zat Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah haruslah pakai dalil. Silakan yang tahu dalilnya. Nah, tapi belum ada yang jawab. Dalil yang mengatakan bahwasanya nama-nama Allah lebih dari 99 adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw azzalta fi kitabik aw arsalta aw 'allamta ahadan min khalqik. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a sadri. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu dengan itu. Nama-nama yang kau sebutkan di dalam kitab-kitabmu, nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, atau nama-nama yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Ini dalil. Ya, nama-nama yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Ini dalil bahwasanya nama-nama Allah itu lebih dari 99. Masih ada yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib Allah, yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang tidak Allah sebut dalam hadisnya, yang tidak Allah sebut dalam hadis Nabi SAW, yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula dalam Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Nah, masih ada ilmu, masih ada nama-nama Allah yang masih Allah simpan di dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu Wa Taala, dan barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pujian-pujian sempurna, diantaranya dengan menyebut nama-namanya yang husna yang masih Allah simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di bawah arsy memuja dan memuji Allah ketika meminta syafaatul uzma, meminta izin Rasulullah ditunjuk untuk berdoa minta syafaat al-udhma, wa yulhimuni al-mahamida kullaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan aku ilham berupa pujian-pujian sempurna kepadanya yang belum pernah
itu dibukakan untukku ketika di dunia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, karena sebab hadis ini, maka nama Allah itu lebih dari 99 nama. Dari sekian banyak nama Allah, ada 99 nama yang andaikan seseorang dia menjaganya, maka dia pasti akan masuk surga. Baik. Nah, ini seperti itu cara penggabungan dua dalil. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua langsung saya jawab. Baik. Kemudian yang berikutnya, nama-nama Allah hanya bisa ditetapkan dengan dalil, tidak bisa ditetapkan dengan akal, karena manusia tidak bisa menembus, tidak bisa menembus seperti apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha, wala yuhituna bihi ilma. Ya, manusia tidak bisa menembus, tidak bisa menempuh seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu manusia yang mereka miliki yang sedikit, tidak bisa mereka menembus seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bahwasanya nama-nama Allah seluruhnya itu terkandung di dalamnya zat, terkandung di dalamnya sifat. Ya, nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah, dan terkandung di dalam nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkandung dalam nama Allah itu sifat. Jadi semua nama Allah itu ada sifat. Nama Allah Ar-Razzaq berarti Allah yang mempunyai sifat memberi rizki. Allah As-Sami' yang maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat mendengar. Baik. Kemudian untuk sifat-sifat Allah seluruhnya ulia. Seluruh sifat-sifat Allah itu ulia, luhur, agung. Walillahil mathalul a'la, kata Allah di surat An-Nahl, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang ulia, yang agung, yang luhur. Nah, apa maksud luhur atau agungnya sifat-sifat Allah itu? Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kelemahan, tidak ada keterbatasan. Ya, sifat Allah itu sempurna. Kemudian sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan. Seperti ilmu, ya, seperti hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, wa huwal alimul khabir. Ya, Allah itu seorang Allah itu adalah alim yang maha berilmu, terkandung dalam nama tersebut sifat ilmu. Al-Hayyul Qayyum, Allah mempunyai sifat hidup. Ya. Ada ya sifat yang Allah tetapkan, ada sifat yang Allah nafikan. Apa di antara yang sebutkan sifat yang Allah nafikan beserta ayatnya. Ada sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Contohnya zulm, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Nah, sifat apa lagi yang Allah nafikan untuk dirinya? Insyaallah semua sudah tahu, sudah hafal juga dalilnya. Di sana ada sifat-sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tadi. Ya, seperti sifat hidup, sifat qayyumiyah, al-hayyul qayyum, kemudian sifat wa huwal aliyul azim, ya, Allah yang maha tinggi. Semua nama terkandung di dalamnya sifat. Nah, sekarang apa sifat yang Allah nafikan? Apa sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya? Nah, belum ada yang jawab ini. Baik.
Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, masya Allah. Nah, di sini ini benar ya, jawabannya benar. Jadi yang pertama itu yang dapat tidak dapat hadiah, insya Allah. Baik. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Baik. Betul, al-maut, Allah juga menafikan al-maut dalam surat Al-Furqan. Betul juga, cuman tadi yang pertama ya. Dan Abu Muhammad sudah menjawab dengan benar yang untuk pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fikum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Mana dalilnya? Belum disebutkan dalilnya ini. Kalau dalilnya disebutkan, maka dapat hadiah. Dapat hadiah, insya Allah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Mana dalilnya? Di surat apa? Atau di ayat apa? Nah, untuk yang menjawab Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, disempurnakan jawabannya. Baik. Nah, di sini ada jawabannya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, ini dalilnya ya disebutkan. Baik, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Jadi sifat-sifat Allah itu ada yang Allah tetapkan, ada yang Allah nafikan. Ada yang Allah tetapkan untuk dirinya hidup. Ya, sempurna hidup Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, Allah itu azali dan abadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, berbeda dengan seluruh makhluk. Makhluk tidak ada yang azali. Sedangkan di sana ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. 8 makhluk itu adalah qalam, lauhul mahfuz, arsy, kursi, al-jannah, wan-nar, ruh, dan ajbudzanab. Ajbudzanab artinya tulang ekor. Nah, sedangkan yang azali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal, falaysa qablahu syai. Allah adalah al-awwal yang tidak ada sebelum Allah segala sesuatu. Dan Allah adalah abadi yang tidak, yang kekal, yang tidak ada akhir. Nah, dalam sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan, sifat subutiyah. Sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan, yaitu sifat subutiyah, terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah, tidak pernah lepas kapanpun. Yaitu sifat mendengar, melihat, hidup, ilmu, kudrah, dan yang lainnya. Ya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah yang Allah lakukan sewaktu-waktu tergantung kehendak dan hikmah dari Allah. Seperti sifat turunnya Allah ke langit dunia. Seperti sifat beristiwanya Allah di atas arsy. Nah, kemudian seperti sifat tertawanya Allah, marahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, ini semua adalah sifat-sifat fi'liyah yang Allah lakukan sewaktu-waktu. Di sana ada sifat dzatiyah fi'liyah. Ada sifat dzatiyah fi'liyah. Yaitu dilihat dari asal sifat, maka dia adalah dzatiyah. Tetapi untuk dilakukannya, maka itu adalah fi'liyah. Ya. Sifat apa? Contohnya sifatul kalam. Sifat al-kalam, berbicaranya Allah. Sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari asal sifatnya adalah dzatiyah. Dilihat dari asal sifat adalah dzatiyah. Sedangkan untuk berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, itu Allah lakukan kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki,
ya, sesuai dengan hikmah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dzatiyah fi'liyah. Baik. Kemudian di sana ada sifat yang tidak kita pastikan, ya maksudnya kita tidak katakan itu adalah sifat Allah, tidak juga kita nafikan. Seperti sifat makar dan sifat tipu daya. Nah, sifat makar dan sifat tipu daya. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya dan aku membuat tipu daya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah tipu daya dan makar dikatakan dua sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak kita katakan iya, tidak kita katakan tidak. Semutlak itu. Tetapi ada perinciannya. Makar dan tipu daya apabila itu dilakukan oleh orang, yang pertama kali melakukan, maka itu adalah sifat yang tercela. Ya, misalnya sedang baik-baik aja kemudian dia membuat makar, dia membuat tipu daya yang seperti ini tercela. Yang seperti ini tidak baik. Ya, kemudian membalas makar dengan makar lagi, maka ini sifat terpuji. Dia mampu untuk membalas makar dengan makar. Ya, ini menunjukkan kecerdikannya, menunjukkan kekuatannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan makar dan kaid yang kedua. Ya, makar, sifat makar, sifat tipu daya yang kedua. Karena itu di dalam Al-Quran tidak pernah satu ayat pun disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat makar atau tipu daya pertama kali. Mesti Allah membuat makar, Allah membuat tipu daya itu setelah mereka terlebih dahulu membuat tipu daya atau makar. Wa makaru, mereka membuat makar. Wa makarallah, dan Allah membuat makar. Ya. Jadi nah, Allah melakukan makar itu setelah mereka terlebih dahulu membuat makar. Dan ini menunjukkan kekuasaannya Allah, kehebatan Allah, ya, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurnanya ilmu Allah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini sekilas ya tentang kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah sangat mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda ulangi lagi, sekali lagi, tidak ada agama seperti Islam. Tidak agama seperti Islam yang menyebutkan tentang detail siapa Tuhan yang mereka sembah, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti agama-agama lain, enggak jelas agama-agama lain tentang Tuhan mereka itu. Ya, tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 10 orang ditanya tentang Trinitas, mereka punya 11 pendapat. 10 orang yang ditanya pendapatnya ada lebih dari 10. Nah, tidak ada satu kesatuan yang pasti. Nasallahu alafiyah. Baik, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul tauhid. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yataqiduna tashbihan sifat bi sifati khalqihi. Ya, mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apapun nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadisnya, dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mempunyai sifat hidup. Hidup Allah tidak seperti hidup makhluk. Allah mempunyai sifat mendengar. Sifat mendengar Allah tidak seperti sifat mendengar makhluk. Nah, dan diantaranya, fa yaquluna innahu khalaqa Adama kama nassa subhanahu alaihi fi qawli azza wa jal, azza min qa'il, qala ya iblis ma man'aka an tusjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, mereka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an di surat Shad ayat 75, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi spesial, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita Adam dengan manusia setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia setelah beliau dengan kalimat kun. Ya. Maka jadilah, berbeda dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keistimewaan Nabi Adam kepada iblis alaihi laknatullah. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, karena itulah Nabi Adam alaihi salatu wasalam adalah manusia yang paling sempurna dari sisi fisik. Laki-laki yang paling tampan, yang paling sempurna organ tubuhnya, ya, sehingga beliau mempunyai hidup, mempunyai umur lebih dari ratusan tahun atau 1000 tahun lebih. Nabi Nuh saja umur beliau 900, masa dakwah beliau saja 950 tahun. Dan Nabi Adam lebih daripada itu. Ya, jadi manusia itu kesini bukan semakin tampan, bukan semakin kuat, tidak. Nah, sekarang di dalam ayat ini, surat Shad ayat 75, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Dengan ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Ini adalah sifat dzatiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, sifat yang selalu ada pada Allah, sifat dzatiyah, sifat tsubutiyah. Nah, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah mempunyai dua tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Yang tidak boleh juga manusia untuk mengimajinasikan, membayangkan dalam akal pikiran mereka sebagaimana bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ya, Allah tidak seperti segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yuharifun al-kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadain ala ni'matain awil quwwatain tahrif al-mu'tazilah wal jahmiyah alakahumullah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka para ulama salaf, tidak pernah menyelewengkan makna zahir yang ada dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami kalimat tangan dengan kalimat tangan. Ya tidak bisa, tangan itu macam apa namanya, enggak ada, tidak terbesit juga dalam hati kita kalau tangan itu kayak tangan manusia, enggak. Contohnya kaki saja, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mempunyai sifat kaki, ya, di dalam ayatnya, di surat di surat Al-Qiyamah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaki. Sedangkan kita tahu di dunia ini banyak sekali macam kaki. Ada kaki semut, ada kaki gajah, ada kaki harimau, ada kaki-kaki meja, ada kaki-kaki mobil. Ya, semua itu pakai nama kaki dan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda hakikatnya. Persamaan hanya pada nama umum. Nah, demikianlah ketika kita tetapkan untuk Allah tangan, persamaan hanya pada nama umum, sama-sama namanya tangan. Untuk hakikatnya berbeda tangan Allah dengan tangan makhluk, tidak bisa kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Nah, karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti sesuatu apapun. Tapi kita wajib untuk mengimani lafadznya, karena Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya, Allah mempunyai dua tangan. Dan kita pahami makna tangan. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ahlussunnah menetapkan Allah mempunyai dua tangan? Karena Allah sendiri yang mengatakan di surat Shad ayat 75. Ya. Apakah boleh kita membayangkan tangan Allah di alam pikiran kita? Tidak boleh. Karena
Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Apakah tangan Allah sama dengan tangan manusia atau tangan makhluk yang lain? Jelas jawabannya adalah tidak. Untuk membayangkan saja tidak boleh, apalagi memastikan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Ya, seperti tangan manusia. Baik. Nah, jadi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Mana dalilnya? Tadi laisa kamitslihi syai. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah mereka memahami dalil sebagaimana zahirnya. Tidak boleh kita selewengkan maknanya tangan menjadi nikmat, tangan menjadi kekuatan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah, oleh Mu'tazilah. Ya, ahlakahumullah. Wala yukayifunahuma bikayfin. Wala yushabihunahuma biaidil makhlukin. Tashbihal musyabihah khadalahumullah. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka tidak membagaimanakan, tidak membayangkan dua tangan Allah itu di alam pikiran mereka. Tidak mereka sepertikan Allah, tidak mereka sepertikan tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Ya, seperti yang dilakukan oleh para musyabihah, oleh para mumatsilah. Nah, waqad a'adallahu ta'ala ahlu sunnah. Ahlu sunnah minat tahrifi wa takhifi wa tashbih. Ahlu sunnah wal jamaah telah Allah lindungi mereka dari bentuk penyelewengan. Dan juga mereka tidak membayangkan sifat Allah dengan sifat makhluk dalam pikiran mereka. Atau mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhim hatta salaku subul tauhid wat tanzih. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka, ya, kepada ahlu sunnah dengan bisa mereka memahami, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan sempurna, ya, mereka paham, mereka imani maknanya. Mereka imani lafadznya, mereka pahami maknanya, dan mereka serahkan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta salaku subul tauhid wa tanzih wa tarakul qaula bit ta'lili wa tasybih. Nah, dan mereka berpegang pada tauhid, dan mereka berpegang pada at-tanzih, mensucikan Allah. Ya, dan mereka tidak serupakan Allah dengan makhluk. Mereka tunduk dengan ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Wa kama warada al-Qur'an bi dzikril yadayn fi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya wa qawlihi bal yadahu mabsuutatan. Waradatil akhbaru siha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam Al-Qur'an penyebutan dua tangan. Tadi di surat Sad ayat 75, ya, lima khalaqtu biyadaya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsuutatan, tetapi kedua tangan Allah itu terbentang. Dua tangan Allah itu terbentang. Sebagaimana datang dalam ayat Al-Qur'an, datang juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, bi dzikril yad ka khabari mahajati Musa Adam wa qauluhu ta'ala khalaqaka Allahu bi yadi wasjada laka malaikata. Ya, hadis tentang nanti Nabi Musa akan berbicara dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau dengan tangannya. Ya, di sini Nabi Musa mengatakan Allah telah mengistimewakan engkau wahai Adam dengan menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Berbeda dengan Allah menciptakan kami. Wa mithl qawlihi ta'ala. Naam. Man khalaqtuhu biyadi. Dalam hadis yang lain, man khalaqtuhu biyadi. Ya, siapa yang aku ciptakan dengan dengan tanganku? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, selain itu makhluk Allah ciptakan dengan kalimat kun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdaus biyadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Tabarakallahu fikum. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat aliyat. Baik.
Di sini ada pertanyaan. Ada beberapa adab dalam berdoa, yaitu menyebut asma-asma Allah terlebih dahulu sebelum berdoa dan menutup doa dengan salawat kepada Rasulullah. Ada beberapa orang bilang apabila kita berdoa tidak diawali dan diakhiri salawat, maka doa tersebut tidak akan diijabah. Apakah itu benar? Nah, baik. Jawabannya adalah betul, ada adab dalam berdoa, diantaranya adalah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan permintaan-permintaan kita kepada Allah. Terlebih dahulu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adab dalam berdoa juga adalah dengan menyebut salawat, bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua tadi yang disebutkan itu hukumnya sunnah mustahabbah, bukan syarat untuk dikabulkannya doa. Ya. Ada datang lafaz doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa penyebutan salawat. Ya. Yang itu harus kita baca yang sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ana tahu bukan diakhiri dengan salawat tetapi diawali dengan salawat. Setelah memuja dan memuji Allah, kemudian dilanjutkan dengan salawat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan salawat. Ini di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi bukan syarat. Ya, banyak juga doa diijabah tanpa ya, tanpa menyebutkan salawat terlebih dahulu, tanpa juga disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Baik. Kalau dipastikan tidak akan dijabah, itu tidak benar. Nah, tetapi di antara sebab lebih akan dikabulkan doa dengan dia menyebut nama-nama Allah yang husna dan dengan dia mengucapkan salawat. Kemudian, pertanyaan berikutnya, jika seorang anak memiliki penghasilan terbatas, kemudian dia memilih mempergunakannya untuk biaya menuntut ilmu daripada membelikan hadiah-hadiah untuk membahagiakan orang tuanya, apakah itu perbuatan yang tercela? Anak tersebut hanya melakukan hal sederhana sesuai kemampuannya, sedangkan orang tuanya mungkin menyukai sesuatu yang bernilai. Baik. Untuk berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, bermacam-macam. Tidak hanya dengan materi, tidak dengan seseorang dia memberikan barang-barang yang mahal misalnya kepada orang tuanya. Bisa dengan seorang anak menziarahinya, mengunjungi orang tuanya, memeluknya, bercerita misalnya dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan orang tua. Tidak mesti harus dengan hadiah. Ya, ketika orang tua dia membutuhkan sesuatu yang itu dipandang perlu, ya, dipandang darurat, maka hendaknya seorang anak mendahulukan untuk mengeluarkan hartanya apa yang diperlukan oleh orang tua tersebut daripada dia harus membeli hal-hal yang itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Dahulukan yang itu fardu ain daripada yang itu fardu kifayah. Barakallahu fikum. Seorang bermukim di tempat di mana masyarakat sekitar menganggap kunut subuh bagian dari sholat subuh. Bagaimana sikap kita? Apakah ikut kunut atau hanya mengangkat tangan atau tidak keduanya? Dan bagaimana sikap kita ketika berjamaah di masjid yang sholatnya kunut di setiap sholat 5 waktu?
hadis yang datang tentang kunut di sholat subuh, hadisnya dhaif. Kunut di dalam Islam ada dua. Kunut ketika sholat witir, ya tahajud, witir. Dan kunut ketika terjadi bencana yang bentuknya ditindasnya kaum muslimin. Kunut nazilah namanya. Dan kunut nazilah dikerjakan di setiap sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, sedangkan hadis tentang kunut subuh, ada di sana ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa Ibn Abi Isa Mahan Ar-Razi. Seorang yang dhaif. Dengan dhaifnya hadis tersebut, maka tidaklah itu dilakukan hendaknya oleh seorang muslim. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di setiap salat subuh beliau, akan banyak para sahabat menukilkan tentang itu, tetapi tidak ada para sahabat menukilkan tentang hadis kunut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali saja. Itu dinukilkan oleh para sahabat setiap seperti kunut nazilah dan kunut salat tahajud. Tentunya kalau itu dilakukan setiap waktu, sholat subuh terus-menerus Rasulullah kunut, tentunya akan lebih banyak hadis yang datang tentang itu. Tetapi tidak datang hadis tentang itu. Dan para ulama, ada sebagian mereka yang menghasankan hadis kunut subuh. Dengan demikian, ya, atau Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau berfatwa untuk mengikuti imam yang kunut subuh. Ya. Karena al-khilaf syar, perbedaan itu adalah suatu, atau perselisihan adalah suatu keburukan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tetapi wallahu a'lam, ya, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di suatu masjid lapang jamaahnya, yang kunut silakan, yang tidak kunut silakan. Tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi pertikaian. Maka pada saat ini tidak perlu dia kunut. Karena Rasulullah tidak pernah kunut dalam sholatnya. Tetapi andaikan seseorang itu sholat di masjid yang di sana ada kefanatikan mazhab, apabila tidak kunut maka akan terjadi perselisihan, keributan. Maka barulah pada saat ini dilakukan kunut untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi makmum mengikuti imam yang kunut kalau akan terjadi perselisihan atau keributan. Kalau tidak akan terjadi, ya jangan ikut. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Yang wajib untuk kita ikuti dari imam adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi seperti itu perinciannya, tidak dikatakan ikut secara mutlak, tidak juga.